Selamat siang kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di perkebunan apel kawan-kawan. Ini lagi petik jus atau apel yang sudah petikan terakhir ya. Ini memang untuk dipetik untuk buat jus. Ini apel yang tidak terawat ini. Penampakannya seperti ini. Buahnya kecil-kecil teman-teman. Ini sudah musim gugur atau memasuki musim dingin seperti ini. New Zealand musim gugur kawan-kawan, seperti ini penampakannya. Pohon apel yang daunnya sudah gugur ini. Ini memang pohon apel yang tidak terawat kawan-kawan. Jadi seperti ini buahnya, banyak juga kecil-kecil. Ini tidak disepray dan tidak di pruning karena memang ini di chicken farm atau peternakan ayam. Biasanya ini di bawahnya ini dilepasin ayam-ayam organik kawan-kawan, punya bos kita juga. Nah ini buahnya nanti akan dipetik untuk dibuat jus, bukan kualitas ekspor ya, tapi untuk bikin jus ini. Seperti ini buahnya, banyak sekali nih. Daun-daunnya sudah rontok. Seperti ini penampakannya. Penampakan di perkebunan apel di musim gugur kawan-kawan, seperti ini. Ini masih buah apelnya masih utuh. Nanti akan dipetik semua nih bersih untuk dibuat jus. Seperti ini. Dan ini bin-binnya sudah siap. Kebunnya ini kebun organik kawan-kawan, karena memang apelnya juga organik, ayamnya juga organik, jadi semua organik. Nah ini banyak sekali nih. Sudah lumayan manis sekali nih. Kita lihat ini jenisnya apel Fuji atau bisa dibilang apel madu. Ini dalamnya kayak ada madunya ini kalau udah matang seperti ini kawan-kawan. Manis sekali. Mantap. Seperti ini penampakan apelnya. Ini lagi kayak pohon beringin ini, cuman nggak ada daunnya nih. Daun udah rontok semua nih. Hanya yang kelihatan hanya buah apelnya aja nih, sama ranting-rantingnya. Ini memasuki musim dingin kawan-kawan, tepatnya di bulan Mei.
Oke, kawan-kawan, kita akan mulai petik lagi. Terima kasih. Nanti kalau ada waktu kita bikin video berikutnya. Terima kasih. Wassalam.